Kita berdah manunggal dalam kebenaran.
kita kita kata umat ingat yang boten kambil rubuh, boten kambil dipun rubuhaken, boten kambil dipun rubuhaken, dipun hasut kalian golongan-golongan tanah ingat sengaja bagi memecah belah umat Islam. Kanti caranipun piyambak-piyambak akhiripun coro bagi memecah belah umat Islam bermacam macam-macam caranya. Allahu Akbar wa lillahi ta'ala. Bila monggo wonten yaumul idul mubarak wonten ing bulan Syawal menika kita binaaken kangge silaturahmi tepuk tangan kerabat mempererat tali persaudaraan mempererat ukhuwah islamiyah ukhuwah basyariyah halal bil halal saling saling memaafkan bila memang terlanjur terjadi kesalahan antara kita sesama kawan sesama teman. Amal ini dari silaturahim menika merupakan perintah syar'i ingkang kathah sanget wae. Ing antawisipun sajeng ing pesaken dhateng arti dipunkan cara saking tersatu Allah Subhanahu wa taala. Sama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis mukmin ya ma'saral muslimin ittaqu Allah, wa innahu laisa min tawabi'i as-sa'i bi dhilal
Ikatan batin kita tetap terikat antara satu dengan yang lain. Kita gak usah ragu, kita bertatap muka boleh ambil cara aman untuk menjaga keamanan kita bersama. Cukup dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik, ucapan yang santun kita ucapkan. Dari jalan guru minggu, kita akan diapin, berdoaan, dituain, tidak ada harapan, tidak ada yang aku harap. Dan diperlukan.
Ya'idukum